munculnya benjolan di dagingnya setelah bertengkar dengan Arif soal badak-badak yang ada di alun-alun kota. Akhirnya, setelah semua warga kota menjadi badak, Dewi, kekasih Slamet, mengajak bergabung dengan badak-badak, namun ditolak Slamet. Slamet satu-satunya yang tersisa dan akhirnya memutuskan bergabung demi menyelamatkan Dewi dan teman-temannya. Inilah pementasan lakon Badak-Badak. Selamat menyaksikan. Thank you.
bagaimana